Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah percakapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan malaikat Izrail. Allah bertanya kepada malaikat Izrail selama mencabut nyawa manusia. Dalam kitab Tadzkirah, Allah subhanahu wa ta'ala sedang bertanya kepada malaikat maut, apakah kamu pernah menangis ketika mencabut nyawa anak cucu Adam? Malaikat Izrail menjawab, aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut dan kaget. Lalu Allah bertanya lagi, apa yang membuatmu tertawa? Malaikat Izrail menjawab, ketika aku bersiap-siap mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu agar dibuatkan sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama setahun. Aku tertawa, karena belum sempat orang tersebut memakai sepatu pesanannya, sudah kucabut nyawanya. Allah melanjutkan pertanyaan, apa yang membuatmu menangis? Maka malaikat menjawab, aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah gurun padang pasir dan hendak melahirkan. Aku menunggu sampai bayinya dilahirkan. Lantas kucabut nyawa wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayinya. Tidak ada satupun orang yang mengetahui kelahiran bayi tersebut. Lalu apa yang membuatmu kaget dan terkejut? Lanjut tanya Allah subhanahu wa ta'ala, aku terkejut dan kaget ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulama. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekatinya, cahaya itu semakin menyilaukanku seolah ingin mengusirku. Lalu kucabut nyawanya disertai cahaya tersebut. Jawab malaikat Izrail. Lalu Allah bertanya lagi, apakah kamu tahu siapa lelaki itu? Tidak tahu ya Allah. Jawab malaikat Izrail. Sesungguhnya lelaki itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir gersang. Akulah yang menjaganya. Dari kisah ini kita dapat mengutip pesan bahwa nyawa kita bisa diambil kapan saja. Maka dari itu, kita senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadap kepadanya kapanpun dan dimanapun. Semoga dari kisah ini dapat menjadi panduan bagi kita semua dalam menjalani hidup demi hidup kekal kelak di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.